Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dengan channel Adi Suryat Bugenvil. Oke teman-teman ya, ini saya akan melakukan pemupuan terhadap bugenvil yang sudah dapat 2 minggu ya, kurang lebih 2 minggu. Jadi kita tambah porsinya teman-teman ya. Ini hasil sambung pucuk yang sudah saya keluarkan sekitar 2 minggu yang lalu ya teman-teman. Jadi kita akan tambah porsinya ya. Jadi untuk ini teman-teman ya, ini kita satu jombor ini teman-teman ya, kita taruh 3 apa? Untuk satu batang ini bisa setengah sendok teman-teman ya. Jadi untuk satu batang ini bisa setengah sendok teman-teman bisa melakukan pemupuan. Jadi untuk skala segini ini sekitar berapa ini? Ya hampir 40 lah ya, untuk ya 50 nih teman-teman ya. Jadi kita taruh 4 genggam. Kita taruh 4 genggam teman-teman ya. Ini teman-teman, gini. Jadi alangkah baiknya dikocorkan aja teman-teman ya. Jadi dikocor, kita aduk dengan air ya. Kita pakai MPK saja teman-teman ya. Ya ini memang kalau saya itu biasanya memang pakai MPK, tapi kalau teman-teman mempunyai apa ya? Yang lebih bagus, enggak apa-apa teman-teman pakai ya. Nah ini teman-teman ya, kita lakukan pengocoran sedikit-sedikit saja. Nah, ini juga ada sambung sisipnya, belum saya buka tuh teman-teman ya, belum saya buka. Karena kalau sambung sisip itu tertabrak sedikit aja lepas teman-teman dia, makan biar agak kuat sekalian dibuka. Nah ini teman-teman ya, jadi kita lakukan pemupuan semua. Ini ada yang 3 warna, 4 warna teman-teman ya. Usahakan jangan kena daunnya teman-teman ya, karena ini porsinya sudah bertambah. Jangan sampai kena daunnya. Jadi pelan-pelan naruhnya dari bawah saja gini teman-teman ya. Jadi ditakar sendiri aja teman-teman ya. Ditakar sendiri. Kalau satu jombor, kalau teman-teman memakai 1 liter air itu sebaiknya kasih setengah sendok ya teman-teman. Ini Singapura ini teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita melakukan menambah porsi pupuk dikala kita sudah 15 hari sampai 16 hari kita mengeluarkan di tempat panas ini teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu, sampai berjumpa kembali di channel Adi Suryat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua.